Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Happy Permana guys. Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat tutorial cara buat well hack ya. Well hack. Sebelumnya gue pernah buat tapi di versi yang lama ya, karena setiap versi itu beda-beda guys untuk caranya ya, buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi setiap versi itu beda-beda untuk kodenya, baik caranya itu beda-beda guys ya, ada yang masih work, ada yang enggak juga, itu beda-beda ya guys ya, setiap versi itu beda-beda guys ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk versinya dulu ya. Oke, ini gue pakai versi 4.8.15 guys. Nah ini versi 4.8.15 ya, tuh versi ori bawaan playstore ya. Oke, gue contohin di mobil ini ya untuk buat well hack guys. Nah mobil ini ya, tentunya di mobil-mobil lain juga bisa guys ya, mobil FD atau mobil Civic atau mobil yang lainnya pun itu bisa guys ya, untuk buat well hack guys. Kita buat di room aja guys, teman-teman bisa masukin kodenya ya nanti ya. Nah perhatikan di sini yang online itu 1000 guys. Kalau misalnya teman-teman di bawah 1000 atau di bawah sekitar 200 atau 300 itu pasti akan kelempar ke mood ya, kalau misalnya di sininya 1000 guys ya. Hanya jam-jam tertentu yang bisa jam-jam tertentu yang online-nya sekitar 1000 guys ya. Kalau pagi itu sekitar 290 yang online-nya guys ya. Jadi tergantung jamnya juga guys yang online-nya guys ya. Ini gua record jam, nah ini perhatikan, ini jam 9 ya gua record ya. Jam 9 malam, cok. Nih yang online-nya sekitar segini ya. Oke, kita buat secara privat aja guys. Kita main privat, kita main di Hegua ya. Di map lain juga bisa guys ya. Untuk di map lain bisa ini guys. Oke. Kita main secara privat. Tentunya di main secara online juga bisa guys ini guys. Oke, kita tunggu ini connecting. Jadi step by stepnya teman-teman bisa ikutin ya. Terus ini kan nggak pakai script ya guys ya, jadi teman-teman bisa on GG ya. Jadi nggak permanen ini guys, hanya on GG ya. Dan di sini gua nggak pakai script guys. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kita lihat ya. Nah ini nggak bisa tembus tembok ya, nggak bisa tembus dinding ya guys ya. Nah ini nggak bisa ya. Nah dan kita coba sekarang guys ya. Untuk tembus di sini pun nggak bisa guys. Nah itu nggak bisa ya. Nah gunanya well hack itu untuk nembus ya, tembus ke dinding atau ke mobil itu bisa guys ya, gunakan well hack ini guys. Kita buka GG-nya. Kita pakai pilih proses game car parking, terus kita ke pilihan rentang memori. Kita cek dulu untuk rentang memorinya. Di sini teman-teman bisa samain seperti yang di video ini. Pakai kode app ya, untuk rentang memorinya pakai kode app, yang lainnya nggak perlu kita checklist ya. Oke, jika sudah kita simpan, nah kita pergi ke pencarian. Di sini teman-teman bisa masukin untuk kodenya ya, untuk kodenya di sini ya teman-teman. Kita pilih jenis data dulu guys, pilih jenis data di sini. Oke, nah di sini untuk pilihan jenis data di sini teman-teman bisa pilih float ya. Nah ini float. Oke, nah kalau misalnya di sini untuk float-nya gua pakai koma, kalau teman-teman pakai GG mood atau GG bahasa Inggris itu bedain guys ya. Bedain itu kalau GG mood itu titik ya, bahasa Inggris itu titik ya. Terus kalau GG ori bahasa Indonesia itu koma guys. Nah, di sini ini contohnya guys ya. Ini contohnya ya, baik di titik atau komanya guys ya. Contohnya seperti itu ya. Kita masukin aja langsung kodenya 0,06 guys ya, seperti ini untuk kodenya. Oke, nah kalau misalnya GG-nya teman-teman mood atau bahasa Inggris itu yang koma menjadi titik guys, kita ubah koma menjadi titik ya, bedanya seperti itu. Kita klik pencarian baru di sini. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Nah di sini untuk 0,06 itu udah kebaca guys, ke detect ya, ini ya ke detect ya, tuh ke detect seperti ini. Kalau udah ke detect teman-teman bisa langsung aja edit di sini. Oke, kita edit di sini menjadi minus 5 guys. Nah seperti ini. Oke, jika sudah kita klik ya atau yes. Nah oke, ini kita udah edit ya,
yang 0,06 kita edit menjadi minus 5 guys. Oke, kita langsung klik tanda X di GG. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang ini guys ya. Gua kasih tahu dulu nih biar teman-teman jelas. Gua klik yang ini ya. Teman-teman klik ini ya. Kalau udah diedit, teman-teman bisa klik yang ini guys. Kita klik ini. Nah, ini otomatis udah jadi ya guys ya. Kita coba ya nih. Tadi kan nggak bisa ya tembus ini, nah. Kita tembus ya nih. Nah, tuh tembus guys. Oke. Sekarang kita tembus tembok lagi. Nah, tuh tembus guys ya. Sekarang tembus lagi tuh ya. Jadi untuk caranya ini bisa tembus ya. Nah, tuh. Nah, ya. Jadi caranya seperti itu. Dan ini harus on GG guys, enggak permanen ya. Sekarang kita tembus cobain. Nah. Ke mobil pun bisa guys. Nah, tuh ke mobil pun bisa ya. Ini teman-teman bisa buat pakai yang polis ya. Kita tilangin orang-orangnya untuk ngumpet guys. Nah, ini bisa guys. Nah. Sekarang kita coba tuh tembus guys. Nah, tuh tembus ya. Ke mobil pun tembus ya. Nah, itu gunanya well hack guys ya. Seperti itu guys. Oke, mungkin gitu aja guys video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga guys. Sampai ketemu di next video guys.